Hai, selamat datang kembali di channel New Crystal Tarot. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum melanjutkan video ini, yang baru bergabung, jangan lupa diaktifkan notifikasi loncengnya serta di-subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan kabar-kabar terbaru, update zodiak kamu di channel ini. Dan selalu saya ingatkan, sebelum kalian membaca atau menonton video kartu tarot, selalu tempatkan keyakinan setinggi-tingginya kepada Yang Maha Kuasa dan kepada keyakinan jiwa kamu. Baik, kita langsung saja untuk energi general, kehidupan, karir, finansial, periode Oktober 2020. Oke, untuk Leo Sun Moon dan Rising 1-15 Oktober 2020, energi general, kehidupan, finansial, dan juga karir, pekerjaan, bisnis ya, tidak akan cocok untuk semua kamu di luar sana yang berzodiak Leo. Cek energi zodiak Moon atau zodiak Rising kamu yang juga saya post di channel ini. Untuk Leo Oktober, Seven of Wands, Five of Pentacles, Queen of Wands, Nine of Wands, The Hierophant. Oke, untuk Leo, di bottom of the deck di sini ada The Tower. Leo, sepertinya di sini ada kabar yang akan kamu dapatkan yang berkaitan dengan salah seorang keluarga kamu. Ini kabar tentang kesehatan yang menurun. Nah, karena orang ini memang punya sejarah atau riwayat penyakit, ini membuat kamu shock dengan energi The Tower ini. Ya. Shock. Jadi kamu takut dengan hal-hal yang pernah menakutkan dulunya. Dan ini membuat kamu ngerasa harus berhati-hati dalam melakukan tindakan dan tidak boleh salah melangkah. Atau tidak boleh salah dalam penanganan di sini. Untuk Leo, kamu juga di sini sedang dalam situasi tidak baik dari finansial, bisnis, pekerjaan, dan karir. Salah satunya, apa yang saat ini sedang kamu tekuni, ini harus mendapatkan fokus kamu sepenuhnya. Kalau kamu di sini tidak terkait dengan bisnis, pekerjaan, karir, maka hal ini akan membuat kamu fokus pada misalnya tadi kesehatan dari salah satu keluarga kamu. Jadi ada fokus intens yang akan kamu hadapi di sepanjang periode ini yang akan menerpa salah satu aspek kehidupan kamu. Di sini ada Nine of Wands.
Karena masalah ini, kamu menutup diri. Mungkin kamu juga di sini menutup informasi luar yang ingin masuk, dan juga menutup informasi dari kamu keluar. Informasi yang ingin masuk ke dalam ini berkaitan karena kamu sedang menjaga kesehatan dari orang yang sedang kamu fokuskan saat ini, dan kamu tidak ingin mendengarkan kabar-kabar buruk di luar sana yang akan membuat kamu semakin tidak tenang atau mengganggu kesehatan dari orang yang kamu fokuskan untuk sembuh saat ini. Dan begitu juga kamu menjaga informasi dari dalam untuk tidak keluar, agar orang-orang di luar itu tidak terlalu banyak memberikan nasihat kepada kamu, karena kamu di sini benar-benar ingin tenang dan mendapatkan solusi yang sebenar-benarnya. Kalau orang-orang di luar sana, baik itu terkait dengan keluarga besar kamu, mendapatkan informasi dari kamu yang saat ini sedang ya dirudung masalah, tentunya mereka akan nyaranin hal-hal yang kadang saran mereka itu hanya keceplosan doang. Oh, kamu harusnya pergi ke sana nih, kamu nih begini, ini karena semua selama ini kamu gak jaga kesehatan, terlalu fokus pada ini itu. Nah, itu membuat kamu, udah deh, lebih baik saat ini kamu menutup akses untuk keluar dan masuk informasi di dalam kehidupan kamu. Dan di sini ada hero pen. Kamu hanya membuka akses untuk pembimbing kamu. Orang yang kamu percayai bijaksana yang bisa memberikan kamu saran untuk melewati situasi ini. Memang situasi kamu saat ini tidak boleh salah melangkah. Berhati-hati dalam mengambil keputusan, berhati-hati dalam melakukan tindakan, dan pastikan keputusan apapun yang kamu ambil diketahui oleh orang-orang yang sangat dekat dengan kamu yang terkait dengan masalah ini. Sangat dekat ya, bukan dari keluarga-keluarga luar. Atau kalau saat ini kamu sedang fokus pada pekerjaan, bukan dari orang-orang yang tidak terkait dengan proyek kamu. Jadi ketika nantinya dilakukan atau dieksekusinya keputusan itu, kamu tidak disalahkan sepenuhnya apabila ada kegagalan. Oke, Leo. Saya akan lihat lebih lanjut ya. Tujuh cups dan seven of wands, ya. Jadi memang ada keinginan yang sedang kamu upayakan, sedang kamu perjuangkan saat ini. Kamu takut keinginan itu tidak terpenuhi. Sang Pertapa, The Hermit ya, Queen of Wands dan konflik ya. Jadi memang ada konflik di sini yang kamu hadapi dengan seorang feminin jika kamu maskulin, dan jika kamu feminin ini dengan feminin juga. Energi Queen of Wands adalah energi seseorang yang gimana ya, dia itu lebih suka memerintah daripada melakukan sendiri. Eh, tolong dong ambilin itu, eh tolong dong kamu begini, itu makanya kamu begini begini. Nah, dia hanya bisa berbicara tanpa melakukan tindakan, yang belum tentu apa yang dia saranin itu bisa dia lakukan. Nah, di sini kamu konflik, kayaknya kamu ngerasa ditekan dengan nasihat-nasihat, saran dan bimbingan dia, sehingga di sini kamu ngelawan nih ya. Kartu akhir saya suka, ada bumi, the world. Oke.
Kalau kamu di sini berkaitan dengan seseorang yang memang kesehatannya menurun, maka kamu perlu berdebat keras dengan dia agar mau mengikuti saran kamu. Entah itu terkait dengan pengobatan atau juga tentang penjagaan informasi atau sosial yang dikurangi. Ya, mungkin seorang yang kamu jaga ini tetap ingin bersosialisasi atau mengabaikan nasihat-nasihat kamu, tapi karena di sini kamu yang lebih keras dalam pengasuhan penjagaan, di sini kamu juga terkadang bersikap kasar. Apalagi jika kamu berhadapan dengan orang yang kondisinya sedang sakit, ya, tentunya kesensitifan itu ada. Sabar untuk kamu, ya, jika kamu di sini dalam pengasuhan, penjagaan salah satu keluarga kamu yang sedang sakit, kamu disaranin untuk tetap mengendalikan emosi, tetap bersabar. Ingat kembali keinginan kamu apa. Ingin dia sembuh, maka di sini kamu harus lebih bersabar daripada dia. Okay. Jika kamu di sini terkait dengan bisnis ataupun pekerjaan, sepertinya akan ada konflik dengan rekan kerja kamu yang seperti yang saya katakan tadi, selama ini lebih banyak memerintah daripada action, dan kamu udah cukup jengkel selama ini dengan orang itu. Dan Five of Pentacles, ya, kamu ngerasa apapun tindakan kamu selama ini dengan rekan kerja kamu itu tetap tidak membuat kamu indah di matanya. Tetap aja, kalaupun ada pembagian, kamu itu dapatnya nomor terakhir. Atau kalau ada sesuatu, kamu itu tidak diutamakan. Jadi kamu ngerasa, oh ternyata perintah atau bimbingannya selama ini hanya karena sentimen atau memang gak suka sama kamu. Ada sikap di sini yang kamu keluarkan, kamu lepasin. Kamu, oh, ini seperti konfrontasi, ya. Jadi berhadapan dan saling jawab-menjawab. Dan ada pemanfaatan dari posisi yang bisa kamu gunakan. Jadi gini, kalau kamu di sini memiliki posisi, memiliki nama baik, atau memiliki salah satu keluarga yang berkaitan dengan pekerjaan kamu saat ini, itu bisa kamu gunakan. Misalnya kamu punya keluarga yang berkaitan dengan pekerjaan kamu, walaupun tidak di perusahaan itu, di departemen itu, tapi ada di tempat yang lain, nah itu sepertinya bisa menjadi rekomendasi kamu yang bisa membantu kamu dalam masalah ini. Kamu bisa memanfaatkan posisi kamu sebagai, ya, kemanakan, anak atau sepupu atau apapun itu yang bisa kamu gunakan untuk konfrontasi ini. Ya, paham ya maksud saya? Dan kamu bisa meminta rekomendasi orang itu juga agar bisa membantu kamu menyelesaikan masalah ini. Dan saya merasakan sih dialah energi dari The Hierophant ini, pembimbing kamu yang akan menyarankan kamu untuk melakukan A, B, C, D, E agar masalah kamu dengan orang ini selesai, agar kamu mendapatkan keinginan kamu. Ingat, jangan terlalu banyak keinginan. Dapatkan saja satu, kamu akan mendapatkan. Tapi kalau kamu ingin mendapatkan 7, bisa-bisa satu pun tidak kamu dapatkan. Okay. Jika kamu di sini ingin memenangkan project, maka fokus saja pada satu hal. Project yang mana yang benar-benar bisa kamu tangani. Orang ini akan membantu kamu yang terkait dengan as pedang ini, yang ada hubungannya dengan kamu, atau mungkin dia mantan bos kamu atau mantan teman kamu, banyak kaitannya di sini yang posisi dia bisa kamu manfaatin untuk menolong kamu. Kamu bisa meminta pertolongan kepada dia.
kepada orang itu. Ya. Nine of Wands. Tapi mungkin cara berkomunikasi kamu di sini perlu awal yang tepat. Berhati-hati. Ya. Kamu perlu mengatur kata-kata kamu untuk menyampaikan kepada orang itu agar orang itu benar-benar paham bahwa kamu membutuhkan bantuan. Di Hierophant ini akan membuat kamu secara tidak langsung bisa menyelesaikan masalah kamu. Apakah saat ini kamu sedang berada dalam masalah keuangan, pekerjaan, ataupun situasi yang memang dominan kamu rasakan pada periode ini, akan selesai. Ya, jadi mungkin selama ini gak selesai-selesai. Karena kamu ngerasa udah bisa saya tangani sendiri. Saya akan berusaha nyelesain sendiri. Tapi kok gak selesai-selesai, ada aja buntutnya. Tapi ketika kamu mendapatkan bimbingan, saran dari orang ini, kamu berhasil menyelesaikannya. Pikirkan siapa dia, atau memang kamu sudah pernah berkomunikasi, karena ini orang adalah The Hierophant. Dia gak banyak ngomong, dia akan memberikan saran ketika kamu minta, dia adalah orang yang sederhana. Ya. Atau memang kamu di sini coaching dengan seseorang yang memberikan kamu bimbingan, arahan, dan jika kamu melakukan nasihat dan bimbingannya, masalah kamu akan selesai. Oke, saya lihat lagi. Untuk Leo, Glitters. No place like home. Ini semua tentang sesuatu yang berkilauan. Apa yang menyilaukan mata kamu terkait dengan ini? Seven of Cups. Ya. Sesuatu yang berkilauan yang membuat kamu memiliki banyak sekali keinginan, ingin itu, ingin ini, semuanya ini hal-hal yang menyilaukan duniawi. No place like home. Di sini kamu merasa ingin kembali kepada posisi kamu yang mendapatkan perlindungan, mendapatkan bantuan, atau merasa aman, nyaman. Karena dengan The Tower ini, situasi kamu saat ini sebenarnya sudah cukup lama, jatuh bangun, coba bangkit lagi, jatuh lagi. Kamu berputar pada circle The Tower. Hanya demi mengejar impian-impian kamu. Ingin menang, ingin mendapatkan posisi, ingin karir yang sesuai dengan apa yang kamu targetkan. Banyak hal-hal yang kamu inginkan di sini, Leo. Ingin menunjukkan kepada orang-orang yang menyakiti kamu bahwa kamu bisa berhasil, bahwa kamu bisa sukses. Ego kamu cukup tinggi di sini, Leo. Dan kamu terhalang untuk menemukan pencerahan di dalam hati kamu. Di sini The Hermit, tapi ini kartu kedua. Sehingga ini yang membuat kamu semakin merasa miskin. Miskin dari sisi perasaan, tidak kaya hati. Karena yang kamu kejar adalah duniawi. Ya, untuk yang cocok saja energinya. Mungkin ini bisa menjadi bimbingan kamu ketika saat ini kamu ngerasa, kok hidup saya gini-gini aja sih? Kok pekerjaan saya gini-gini aja sih? Saya udah capek kerja banting tulang siang malam. Kok yang saya dapatkan hanya seperti ini? Kenapa, 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 dan kenapa? Okay. Jadikan ini sebagai energi positif. Kamu harus tahu masalah kamu di mana. Kamu harus tahu apa yang perlu kamu rubah di dalam kehidupan kamu.
Kamu harus tahu apa yang perlu kamu targetkan. Setahap demi setahap. Oke. All that glitters. Dan kalau memang kamu ingin tentram, hidup yang nyaman, kamu harus lepaskan Seven of Cups. Impian-impian kamu ini. Cobalah berpasrah dan lepaskan aja pada semesta. Pada yang maha kuasa, ya udah deh kalau gak rezeki ngapain dipertahanin. Atau memperjuangkan sesuatu yang memang belum pantas untuk kita miliki, itu pasti akan lepas. Misalnya kamu kredit mobil nih, kamu pengennya Pajero. Tapi kemampuan kamu hanya bisa kreditan motor atau mobil yang standar, harga 150 jutaan. Kamu berupaya sekuat tenaga banting tulang untuk ngelunasin cicilan Pajero, enggak akan bisa membuat kamu hidup nyaman dan tenteram. Capailah apa yang memang kamu mumpuni untuk mendapatkan itu. Oke, lepaskan hutang di sini. Saran saya, kalau kamu masih memiliki hutang, lunasi segala hutang-hutang kamu, kecil ataupun besar, terkait dengan materi ya. Kalau hutang budi itu nanti bisa kamu balas ketika kamu berhasil. Tapi kalau hutang uang, selesaikanlah saat ini. Karena hutang uang bisa menghambat rezeki kamu, Leo. Dan kalaupun ada seseorang yang berhutang dengan kamu dan saat ini belum bisa membayarnya, fahami. Jika kamu memang belum sangat membutuhkannya, fahami. Jangan dipaksa. Karena itu adalah amal ibadah kamu saat ini. Oke, Leo. Semua akan selesai di sini jika kamu mendengarkan nasihat, bimbingan dari orang yang mengerti bahwa kamu membutuhkan bimbingan. Terkadang kamu gak ngerti kalau kamu membutuhkan bimbingan. Karena kamu fokus pada mengejar dan mengejar, kamu ngerasa pengalaman saya sudah banyak untuk mendapatkan hal yang seperti ini, untuk mengejar hal yang seperti ini, saya sudah paham. Tapi dari sisi spiritual, saya katakan tadi, kamu masih miskin hati. Sorry ya Leo, tapi ini perlu saya sampaikan agar kamu bisa memperkaya hati kamu dengan banyaknya kesabaran, agar kamu gak konflik terus. Di sini kamu konflik terus, jadi kamu siap berperang. Kamu merasakan hidup kamu ini seperti di medan perang. Kamu ingin itu, ada aja yang menghalangi. Kemudian kamu siap berperang, konflik apapun itu, berdebat. Enggak seperti itu, Leo. Ada hal-hal yang mudah kok untuk kamu dapatin jika memang itu sudah saatnya atau memang rezeki kamu. Oke? Okay? Leo, saya pikir cukup sampai di sini untuk keuangan. Ada yang akan berakhir di sini. Hutang piutang akan ada yang selesai satu persatu, dan ada rezeki yang kamu dapatkan dari pekerjaan kamu yang selama ini kamu tekuni, tapi nggak banyak, ya nggak banyak, tapi bisa menutupi apa yang kamu butuhkan secara mendesak, entah itu bantuan dari seseorang, ya, atau juga ya. Bantuan dari seseorang lebih kuat di sini energinya, atau juga tabungan kamu atau investasi kamu selama ini, atau ada aset yang kamu jual dan itu kamu pergunakan untuk menutupi kebutuhan kamu yang sangat mendesak ini. Oke Leo, terima kasih. Jika kamu suka video ini, jangan lupa di like, komen, share kepada teman-teman kamu, katakan bahwa channel ini ada. Nantikan untuk love reading di video selanjutnya di channel ini. Yang ingin personal reading ada alamat WhatsApp, ID line di deskripsi video ini. Jangan lupa follow Instagram Crystal Tarot Indonesia dan Instagram saya. Salam hangat penuh cinta. Bye-bye.